Hello guys, bersama saya Azam dalam rancangan Drone Tech. Okey, hari ni saya akan cuba unbox drone Mavic Mini yang kata viral tu. Okey, yang ni aku beli daripada Mega Hunt dalam Lazada. So, nanti yang tu aku akan bagi dia punya link. So, dia punya promotion tu dia akan bagi benda ni, iaitu macam stiker untuk drone Mavic Mini. And then dia akan bagi SD card Extreme 32 GB. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita unbox kotak ini. Check it out. Hello, bersama saya Azam dan rancangan Drone Tide. Okay, sekarang ni aku cuba nak unbox DJI Mavic Mini ni. Plastik lagi guys, plastik lagi guys. Okay, so dalam ni kita ada ni. Okay, buka kat sini, dia punya stiker DJI. Okay. Ini dia. Okey, ini dia punya controller. Okey, dia punya controller. Tengok sikit dia punya ni. Wow. Okey. Punya remote. And then this is a DJI Mavic Mini. Okay. Buka dia punya plastik. Bagi aku dia punya ni tak adalah berat sangat, lagipun dia kecil. So nak bawa pergi mana-mana pun senang. And then dia punya ni pun okey juga. Dia punya pattern pun nampak nice lah. Kejap aku sini. Ni hati-hati sikit, ni dia punya kamera protector guide ya. Sama. Okay. So cara nak buka dia, tolak dulu yang ni, tolak yang ni, lepas tu angkat yang ni, and then yang ni. So yang ni dia punya intelligent battery eh. Intelligent battery orang panggil. Ni tempat buka dia. Ni dia punya stiker lah. Okey, dia punya bateri. Cara nak angkat dia, tarik tentu je. Okey, ni dia punya bateri. So sini tempat masuk SD card, and then sini tempat micro USB untuk charge dia punya bateri lah. Okey, cara buka dia. Okey, alright. Nice. Okey, selepas daripada tu kita akan buka pula, tengok pula dia punya controller. Okey, ni punya controller. Then dia punya apa, untuk kawal dia punya chopstick, untuk kawal dia punya controller tu.
nanti letak info kat sini. Di mana tempat power on ni? Oh, bateri ada lagi 3 bar. Nice. So ni lagi dia punya apa ni, guide warranty ada tak? Warranty. Okey, ni dia punya guide. Okey. Dia punya warranty tak ada. And then ni dia punya power charger cable. And then ni screwdriver. Kalau korang nak buka popular ke apa, nak ganti popular, boleh pakai dia punya screwdriver, dia ada bagi. And then ni yang spare unit untuk popular. So andai kata korang punya drone dia punya popular patah ke apa kan, yang boleh tukar lah. Tapi yang ni untuk satu ni tau, untuk dia punya satu dua popular je tau. So kalau korang andai kata korang patah 4 popular, that's mean korang kena beli lagi satu popular lah, sepasang popular untuk ganti balik. Okay guys, itu saja review saya kali ini untuk unbox DJI Mavic Mini. So next video saya try guna Mavic Mini ni, nanti saya akan buat video. And then after that saya cuba target untuk buat pergi mana-mana and then try buat video. So jangan lupa view and subscribe guys. Thank you. Okay, dah siap Mavic Mini. Okay, sekarang aku nak buka dia punya Mavic Mini DIY Creative Kit ni. Okay, yang tadi yang first video aku buat termasuk dengan yang ni. Tapi yang ni aku dah pasang dekat aku punya Mavic Mini, dia punya SD card. Okay, sekarang dia punya Mavic Mini stiker ni mana nak buka? Cuma nak buka dah ni. Okay, tarik yang ni. Oh, ada benda ni. Ada dia punya seal produk lah. Okay, buka yang ni. So, kalau korang nak beli, baru nak beli drone Mavic Mini ni, Mega Hunt ni dia ada bagi dia punya macam present lah, dia punya idea lah untuk SD card dengan dia punya stiker ni. Sebab kebanyakan aku tengok dalam Lazada tu semua tak ada, dia tak ada bagi stiker, dia bagi SD card je. So dalam harga tu pun lebih kurang sama juga. So that's why aku ambil dengan mudahan sebab dia ada bagi stiker. Okay. So ada apa-apa lagi tak dalam ni? Ni dia punya apa ni, Ozio tools. Oh, ni macam kain pelembab, macam alcohol punya ni, untuk lap drone, tak nak bagi ada habuk apa. Ni dia punya guide kit. Okay, just stiker. And then oh, dia ada bagi marker untuk maybe nak mewarna ke apa kan, warna oranye, warna cinder, warna apa ni, warna biru laut, warna biru, warna kuning. Okay, so next ni apa, warna kotak lah, kotak ni. Okay, ni dia punya stiker. Ha, ni dia punya macam yang dia dah design. So maknanya korang kalau dapat yang ni, boleh terus tampal je lah dekat Mavic Mini tu. So yang ni yang tadi, yang function marker dia bagi tadi, yang ni nampak tak dia punya macam ada design-design sikit kat sini kan.
the design untuk DJI Mavic. So kat sini korang boleh locate lah apa yang korang nak. Kat sini dia macam ada nampak sikit dia punya keratan untuk DJI Mavic. Okay, semua kosong eh. Oh, yang ni lah. Yang ni pun korang boleh lukis juga. So yang ni dia memang dah ada macam image dia lah. So korang boleh pakai marker pen tadi. So yang ni korang boleh lukis custom sendiri. So ada dua lah, termasuk yang ni. Tiga. Okay, that's all guys. Thank you for support this channel and view this channel. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.